Detik-detik meninggalnya suami Bunga Citra Lestari, Asraf Sinclair, diungkap oleh Maya Estianti. Menurut Maya, berdasarkan cerita yang ia dapat, sebelum meninggal Asraf dalam kondisi sehat. Sebelum meninggal, dia Asraf tidak sakit. Dia sehat, nggak ada masalah kesehatan apapun, kata Maya. Maya melanjutkan, meninggalnya Asraf terjadi dalam waktu yang cepat. Momen itu bermula saat Bunga Citra Lestari pulang setelah menjadi juri di Indonesian Idol. Saat itu, BCL hendak beristirahat. BCL kemudian meninggalkan Asraf untuk cuci muka. Cerita dari dalam sih, jadi pas mau istirahat, semalam habis dari bekerja di Indonesian Idol, Asraf ditinggal Bunga Citra Lestari untuk bersih muka. Usai membersihkan wajah, BCL pun mencoba membangunkan sang suami. Namun, tak ada reaksi. Kejadiannya menurut Maya sangat cepat. Pas mau pesan mie instan, habis bersihin muka, BCL coba bangunin Asraf, tapi gak bangun. Jadi peristiwanya sangat cepat. Maya Estianti hanya bisa menyematkan doa untuk jenazah Asraf Sinclair, suami Bunga Citra Lestari yang sudah meninggal dunia. Turut berduka cita atas meninggalnya Asraf Sinclair, sangat mengagetkan, tapi namanya takdir kita nggak tahu. Semoga arwah dan jiwa almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asraf Sinclair meninggal dunia diduga kuat terkena serangan jantung. Darinya, kita belajar bahwa maut datangnya tanpa permisi. Maut tak mengenal usia, tempat, dan waktu. Kita diingatkan untuk menjalani hidup yang singkat ini sebaik mungkin. Hiduplah seolah hari ini hari terakhir kita, agar yang kita lakukan selalu kebaikan dan akan dikenang selamanya. Karena yang tersisa dari kita hanya amal dan perbuatan. Karena hidup ini di dunia hanya sementara.